channel Mister Dari Julian. Makan-makan, jalan-jalan, ngopi-ngopi. Nah, oke guys, sekarang kita berada di mana nih Bro Agus? Di tempat singgah. Apa namanya? Warung Singgah di Enggi Dayang Nursery Garden. Jadi banyak banget yang merekomendasikan ke sini ya. Katanya tempatnya tuh bagus, instagramable dan menyediakan menu-menu yang unik ya. Katanya yang wow, produk-produk yang lokal, yang alami, yang sehat. Nah, jadi hari ini kita akan kulik dan kita akan review ya bagaimana tempatnya. Kemudian apa lagi? Kulinernya apa? Apa yang ada di situlah. Iya, nah, bongkar-bongkar. Semuanya kita akan ke situ, kita lihat suasananya, guys. So, let's go. Oke, perjalanan kita pada hari ini diawali dari Dusun Tambah 6, Desa Mislak, Kecamatan Jebus, guys. Warung di NG terletak di Desa Sungai Wulu dan kita harus melalui Dusun Tambah 6 ini, guys. Nah, di persimpangan di dekat masjid ini kita belok kiri. Warung Singgah di NG ini guys, jadi uniknya terletak di daerah yang cukup jauh dari pemukiman warga, yaitu areal hutan, sehingga ini benar-benar unik dan benar-benar asri jalan yang kita lalui ini guys. Ada seperti jalan di sana dari Tambak 6, sebelah sana Sungai Bulu, dan ini Desa Pebuar atau ke Pantai Bembang atau ke Bukit Telaga 7, dan itu tempat di NG-nya. Mari. Nah, oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan owner ya dari DNG ya. Yep. Ya, kita langsung tanya aja. Ini nama tempatnya apa nih, Cie? Menarik banget. DNG itu adalah Dayang Nursery and Garden. Oke. Okay. Dan kita di sini adalah kebun percontohan. Kebun percontohan. Jadi kita ada bibit, ada taman. Dan bibit yang kita konsumsi itu adalah bibit durian. Bibit durian. Bibit alpukat. Okay. Cempedaking dan tetayu. Wow, banyak banget berarti ya, macam-macam itu ya bibit ya. Iya. Nah. Terus kita perkenalkan lewat Warung Singgah di Dayang. Oh, Warung Singgah. Ini yang menarik. Iya, Warung Singgah. Oke. Okay. Iya. Gimana Ren ceritanya Warung Singgah di Dayang? Dinamain Warung Singgah di Dayang ini awalnya sih yang punya lahan ya, kebetulan nama mama saya sendiri Dayang. Okay. Ya. Yeah. Oh. Dan yang mengelola dua Dayang-Dayang. Oh, woi, Dayang-Dayang. Pas kan? Jadi namanya Dedayang. Dedayang. Yeah. Waduh, waduh, ternyata dan gitu. Ntar next akan muncul para Dedayang. Wah, wow, para Dedayang. Para Dayang-Dayang. Ini bisa sering mampir ke sini. Oke, ini menarik banget untuk yang Warung Singgahnya. Ya, kita bahas Warung Singgahnya. Untuk Warung Singgah ini orientasinya kemana nih? Untuk makanannya, kemudian bagaimana cara ordernya gitu. Oh ya. Jadi ceritanya memang kita awalnya kita mau memperkenalkan tetayu. Jadi memang tetayu ini adalah produk lokal. Wow, tetayu. Iya. Wah, di sini ada tetayu guys ternyata. Wow. Yep. Dan kebunnya nggak jauh dari sini. Oke. Okay. Ya, di desa di Dusun Tayu. Jadi spesial banget ya. Nuansanya tuh emang lokal kita banget gitu. Betul. Nah, terus kemudian di Tuyang sama kita ngelihat di sini juga Desa Sungai Bulu. Sungai Bulu. Pas dekat sini ada kuliner ya. Kuliner. Yang, kuliner, jadi kita sama kita majukan produk UMKM. Wow. Produk boleh disebutin kira-kira apa aja nih? Di sini khususnya di Desa Sungai Bulu ya, okay. Yang tempatnya di Dedayang ini ada Pantia Ubi, ciri khas dari Desa Sungai Bulu. Terus ada rokok herbal untuk kesehatan tuh. Wow. Memang rokok. Tapi tanpa nikotinnya, tanpa nikotin. Dari 9 akar itu. Wow. Memang bahannya. itu memang untuk bisa untuk alergi, polip, sakit gigi juga. Oke, okay. Jadi rokok tapi wah, bagus dan, kesehatan. Ya, dan next akan ada muncul yang lain. Jadi kita pengennya one stop
Kecamatan Jebus dan Parit 3 kita memperkenalkan dari kuliner, souvenir, dan makanan. Pokoknya kita tunggu banget ya, tunggu banget. Oke, ini bisa dijelasin, Ce, bagaimana untuk mesennya? Banyak yang bertanya nih. Banyak yang tanya nih, tempatnya keren banget, cuman bingung kita mau ke situ gimana? Apakah harus pesan dulu atau emang ada produk yang ready? Bisa dijelasin? Betul. Kita awalnya memang kita maunya booking first dulu, booking first ya. Karena kita pengennya ini suasana kebun. Tapi kita mengarahkan ke customer. Maunya seperti apa? Kalau orang Bangka kan kita maunya makan lempah darat. Iya, betul. Tapi belum tentu misalnya orang luar, orang maksudnya turis luar, mereka maksudnya dari bukan hanya dari Bangka yang udah datang, kan mereka bingung. Jadi kami menyesuaikan. Karena kami juga meluncurkan yang menu khusus itu adalah nasi telang. Nasi telang, waduh, ya, menarik banget. Dari bunga telang. Wow. Ya, dari soalnya itu di luar itu di Chicago itu sangat terkenal ya. Jadi kita pengen, kita kan ada. Memang itu kan bunga Asia, liarnya dari hutan. Dan aku juga sering dengar bahwa bunga telang itu bagus untuk kesehatan ya. Antioksidannya banyak. Jadi teh sudah antioksidan tinggi. Kemudian bunga telang ini juga kandungannya juga sangat tinggi. Nah, antioksidan. Jadi konsepnya itu benar-benar sehat dan kembali ke alam gitu. Betul. Sampai kalau mau dengar suara tokek pun ada. Ada tokek. Waduh. Ada. Tapi tergantung dia. Dia mau bunyi atau enggak. Oh gitu. Sekarang enggak ada kayaknya nih. Enggak ada dia. Kemarin ada. Oke, dia malu, guys. Ya, sekarang kita juga mencoba ready di bukanya pagi sampai sore ya. Jadi kita mulai memang menu kebun. Terus karena namanya orang Bangka kan kita sukanya kan makan pempek. Iya, pempek, betul. Nah, jadi ada ready pempek dari tekwan, pempek kulit, bakwan kuah. Oke. Terus enjan. Pokoknya ada yang ini deh. Jadi next memang juga saya pengen perkenalkan makanan kulinernya Chinese tapi memang halal. Karena kita kan di sini memang sudah mix budaya. Iya, betul. Berarti sekarang lebih lengkap ya, Ce, ya. Jadi kalau kamu yang mau kesini nggak usah ragu lagi. Untuk menu ready-nya ada, tetapi kalau untuk yang lebih lengkap lagi dan lebih sehat lagi, emang harus booking dulu ya. Yeah. Oke, guys, aku udah nggak sabar lagi ya, pengen lihat suasana di sini dan nyobain kuliner-kulinernya. Thank you so much untuk owner dari DNG ya. Oh ya, ntar next kita ke kebunnya, ke tamannya kita ya. Bunga-bunga, tanaman bunga sudah mulai berbunga. Oke, siap. Oke, guys, itu aja. Let's go. Kita sudah ngedapetin ya, ini adalah paket tea time-nya ya. Kalau kamu bisa lihat itu tea time-nya murah banget ya. Berapa itu bro, guys? Hanya Rp15.000 aja. Kamu udah dapetin paket lengkap. Dan yang terpenting ini sehat-sehat semua. Ini namanya apa nih bro, guys? Teh tayu ya. Oke, teh tayu. Jadi kita dapetin teh tayu gini, guys. Kemudian kita dapet ya, ini kayak harus snack-snack lah ya. Snack-snack gitu. Kemudian ada ini kerupuk gendar. Kemudian untuk kamu yang suka dengan ini. Apa nih bro, guys? Ini asinan buah kelubi. Rasanya masam-masam, enak banget. Kalau mau yang manis cukup diakui saja. Oke. Nah, oke, guys, kita udah gak sabar lagi, kita akan coba nih paket tea time-nya nih gimana. Nah, kita dapat ini, guys. Ini tehnya bukan sembarangan teh. Ini teh lokal. Iya, teh lokal. Di sini khusus ini lagi naik daun banget, guys, di provinsi kita ya. Iya. Wow. Jadi ini dari desa Tetap ya. Tetap ya, Dusun Tayu, Kecamatan Jebus tentunya. Oke, ini kita coba nih, guys. Minum, yo. Ini bagus untuk kamu, deh. Enak rasanya. Ini semua bagus untuk diet. Ya, alami banget. Ya, no sugar ya. Tanpa gula ya. Ya, ini alami banget, kamu dapetin asli. Tehnya kenceng banget, strong, mantap. Ya. Duduk. Enak banget. Iya,
asli ini tanpa gula, no sugar bro. Tanpa jadi gula aja udah enak. Yang diet. Jadi nggak perlu gula udah enak. Oke. Okay. Nah oke, okay, kita akan lanjut coba lagi yang lain bro Agus, dari paket tea time-nya ya. Kita coba ini dulu bro Agus. Coba kamu coba itu aja. Oh, kamu coba yang ini, aku coba yang ini. Oke. Okay. Oke. Nanti gantian ya. Oke. Okay. Ini namanya kerupuk konde ya. Mm-hmm. Kerupuk konde. Yang ini bro Agus? Apa nih? Gendar. Oh, gendar. Kerupuk gendar. Makan ya. Ini kalau di tempat aku, tempat kita, ini namanya kerupuk konde ini namanya kerupuk lingkang. Kemplang lingkang. Orang sini nyebutnya kemplang lingkang. Ikannya kerasa banget. Bagaimana gendarnya? Nah, enak. Bener-bener nggak keras, lembut, lihat ya. Crispy banget ya? Lihat teksturnya ya. Crispy banget. Jadi bener crispy, bener-bener garing semua. Pokoknya nggak keras. Ini rata. Jadi ini benar-benar kering, top. Enak banget. Oke, oke banget. Aku senang banget. Sekarang kita coba apa lagi? Coba ini ya. Jadi kamu dapetin snacks. Snacksnya itu ada Oreo, Oreo, strawberry chocolate. Nah, ada wafer. Kemudian ini namanya ini apa? Nastar ya, Bu? Nastar, bener banget. Nastar. Pinter. Okay. Udah aku cobain nastarnya. Kalau ini kan udah pasti ya. Nggak tahu deh. Tapi intinya kita mau nunjukin kamu bahwa paketnya itu lengkap. Vitaminnya enak banget. Dan ini sekarang jam 4 sore, 15 ya. Jam 4 sore. Jadi ya bener, pas banget sama. Untuk tea time deh. Ya. Yuk kita coba. Nah oke okay, guys, sekarang aku akan coba. Ini adalah, ini kesukaan banget nih. Banyak orang suka namanya kelubi ya. Buah kelubi ini masem-masem pas ya, kita dapat kita cobain. Dan ini bagus. Gimana ya, kalau masam itu, asam itu ya, itu bagus untuk nambah nafsu makan kamu. Jadi kamu tambah nafsu makan gitu. Saya juga suka sama buah ini loh. Gitu ya? Kita coba deh, makan yuk. Udah bro Agus, kebanyakan ngomong makan yuk. Ya ditinggalin. Rasa kelubi ya. Gak keras kayak batu ya. Ya karena buah kelubi. Oke, paket hitamnya mantap. Nah, mantap banget lah. Aku sih enjoy banget, aku enjoy banget semuanya ini yang dihidangkan untuk time-nya. Kemudian, nah ini guys, oke, kita akan coba ini guys. Ini adalah pantiau, tapi ini spesial banget. Ini pantiau ubi, ya, produk lokal ya dari sini, ya, dari desa Sungai Bulu guys. Ya, nah, ini udah disediain dan harus kita eksekusi secepat mungkin ya. Tapi aku juga udah lapar sih sebenarnya. Saya lihat. Oke bro Agus, yuk kita coba bro Agus. Nah, jadi kamu bisa pesan paket tea time, kamu juga bisa pesan nanti paket-paket yang lebih berat daripada benar, ini ya. Iya, benar. Yang main course itu. Iya, pokoknya semuanya ngatur kalian ya, mau gimana kalian yang ngatur. Iya. Oke, kita coba nih. Makan yuk. Lembut banget ya. Ikannya kerasa banget. Dan kemudian pantiau ini, pantiau ubi ini agak beda ya dari yang pantiau yang biasa-biasanya itu. Kemudian jadi dia size-nya itu lebih kecil gitu. Enggak lebar. Biasanya kan pantiau itu lebar ya? Iya benar. Teksturnya lembut nih. Lembut banget. Oke, rasanya mantap. Ya, keluar frame dengan seenaknya saja, guys. Bew. Ya, biasa ya wanita ya. Ya udah biarin aja lah. Makan ya. Gimana rasanya? Wow, boleh ya? Rasanya enak banget, lembut. Ikannya kerasa banget, ya. Apalagi ini katanya harus segera dimakan, kalau udah disiapin kayak gini, ya. Udah. Karena kalau udah dituangin sama kuahnya itu nanti ngembang kan. Nah jadi apa kuahnya ini udah mulai keresap ya, meresap, udah mulai meresap ke... sambil kita review tea time tadi. Jadi wow, lebih strong banget rasanya, lebih strong, enak dong. Kamu harus coba dong. Makannya. Pantiau ubinya bel. Kalian harus cobain. Harus coba. Mantap. Tahu enggak? Ini pantiau ubi pertama yang saya makan. Sama. Sama. Ini biasanya kan bukan ya, yang bahan-bahan ya, biasa. Yang biasa, yang biasa. Biasa. Oke. Oke, mantap. Pokoknya rasanya tuh enak. Ikannya kerasa. Dan teksturnya tuh lembut banget. Oke. Oh,
channel Mr. Dari Julian. Makan-makan, jalan-jalan, ngopi-ngopi. Kebalik kok. Guys, jadi ini ada sepertigaan jalan di sebelah sana dari desa dari yang angkat ya, tuang. Ngapain dia? Nah, ngikut instruksiku. Kamu dong. Makan ini. Ini namanya apa nih, Bro? Ini namanya teh. Apa? Teh tadi. Teh dari Bunda dari. Teh lagi, coy. Siap. Ayo. Oh ya, ini siapa sih? Namanya siapa ya? Kenalin dong. Oke, ini Instagramnya di bawah ini ya. Kita akan cantumin. Thank you so much udah ngikutin kita. Yuk, dicobain dong. Ini bagus untuk kamu, Den. Enak rasanya. Ini bagus untuk diet. Ngembang ya? Benar-benar ngembang. Enggak keras kayak batu. Iya, enggak keras kayak batu. Lupakan nasi. Ya, itu scene martabak kemarin. Kan ya.